Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumihi darini an. Wal 'ashiru rukun salat yang ke-10 adalah qira'atut tasyahudi fi hadzal julusi. Membaca tasyahud pada ini duduk. Wahwa dan itu bacaannya at-tahiyyatu ila sampai wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walhasilu kesimpulannya anna akmala tasyahudi, bahwa paling sempurna tasyahud yaitu tasyahada Ibnu Abbasin telah bertasyahud oleh Ibnu Abbas, wakhtarahu Syafi'iyyu, dan Imam Syafi'i telah memilih tasyahudnya Ibnu Abbas, wahwa arba'u jumalin, itu ada 4 jumlah. Wal jumlah tulula, jumlah pertama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ngomongnya begitu tuh ngomongnya. At-tahiyyatul, jangan begini ngomongnya, at-tahiyyatul itu salah. Kadang pakai kho at-tahiyyatul, udah aduh, udah salah besar lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, gitu ya. Wasaniyatu yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ngomongnya begitu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pakai tasdid, nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasaniyatu yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Salam sejahtera atas kami dan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh. Jadi orang yang soleh itu dapat doa oleh setiap orang yang sholat. Jadi orang yang soleh selalu dapat doa dari orang yang sholat. Jadi beruntung tuh orang yang soleh. Setiap hari jutaan orang doain dia. Jadi orang yang soleh makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik terus. Pertanyaannya, siapakah orang soleh? Ulama memberikan definisi orang soleh itu al-qa'im bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya itu orang soleh. Ya. Jadi hak-hak Allah dia penuhin, hak-hak hambanya juga dia penuhin. Jadi hablum minallah baik, hablum minannas baik, itu orang soleh. Belum jadi orang soleh sekalipun setiap hari selalu bagi orang uang, bagi orang duit terus setiap hari, itu orangnya. Walaupun orang puja-puji dia, itu orang baik banget, ya gue dibagi duit tiap hari, tapi sembahyang kagak. Belum jadi orang soleh, belum jadi orang soleh. Iya. Atau dia sembahyang rajin, orang ibadahnya luar biasa banget, cakep banget sholatnya, sholatnya rajin banget, ya.
ke masjidnya rajin banget. Tapi ngomongin orang rajin juga gitu ya. Ngerumpi demen banget ya. Ghibah demen banget. Belum jadi orang soleh. Sama tetangga masih judes aja. Itu belum jadi orang soleh. Jadi kalau mau jadi orang soleh, dua-duanya baik. Hablu minallah, hablu minannas. Jadi kalau dia jadi orang soleh, dikasih hadiah oleh Allah, selalu dapat doa setiap hari, 5 kali setiap hari, oleh setiap orang yang sholat. Dapat doa salam sejahtera kepada hamba, ya sejahtera, salam sejahtera atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Jadi oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin jadi orang soleh, biar apa? Dapat doa dari kaum muslimin dan muslimat yang pada sembahnya. Masya Allah. Cita-citain jadi orang soleh. Apa aja ini? Berusaha jadi orang soleh. Setiap kali umur kita lewat, ada perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita kerjain. Ada larangan Allah, umur kita lewat, ketemu larangan Allah yang haram, jauhin. Yang makruh, jauhin. Ada orang datang ke rumah kita, tukang minta-minta, minta duit. Ya, padahal nenek-nenek paling 5.000 jigirang banget bagi. Jangan sampai kita keluar mengucapkan kepadanya, mohon maaf, enggak dulu nek ya. Jangan sampai begitu. Kalau perlu minjem sama tetangga, 5.000 doang masih minta maaf aja. Jangan. Iya kata kita kan kadang begitu, maaf gak ada recehan, padahal ada 10.000. 10.000 masih gedean aja. Jangan sampai tukang minta-minta datang ke rumah kita, jangan sampai dia balik gak dapat dari kita bagi. Apa aja? Ada batu di jalan, takut nanti ada orang naik motor atau nenek-nenek jalan jatuh, batu, bongkahan batu di jalan, singkirin supaya orang jangan terjatuh lewat di situ. Di ubin ada bercak air, takut nanti anak bocah jalan kepleset, lap biar kering, jangan sampai orang jatuh di situ. Itu di antara amal-amal soleh. Masya Allah. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Ada paku di jalan, buang. Takut nanti orang naik motor bannya bocor. Kan aneh, paku di jalan raya, dari mana paku? Apa aja tuh? Umur kita lewat, ada amal soleh, jangan sampai kita enggak berbuat. Tetangga kita lagi membangun musala, lagi membangun masjid, jangan sampai proposal datang dulu baru kita keluar duitnya. Jangan. Kita udah mesen duluan. Udah boleh nyumbang apa belum nih? Masya Allah. Ya. Kita nanya, udah boleh nyumbang belum nih? Aduh, boleh banget nih saya nyumbang. Tapi kagak banyak, cuma segini aja. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Masya Allah. Jadi jangan sampai umur kita lewat, ya, ada perintah Allah kita tidak kerjakan. Jangan sampai umur kita lewat, ya, ada larangan Allah kita lakukan, jangan sampai. Jadi berusaha semaksimal mungkin berlalu umur kita dalam keadaan soleh. Insyaallah.
bercita-cita seperti itu. Jangan sampai kita hadir dalam larangan Allah, jangan sampai. Dan jangan sampai kita enggak hadir dalam perintah Allah. Di absen sama malaikat dari nomor 1 sampai akhir. Hadir enggak kira-kira kita nih dalam kebaikan? Begitu. Masyaallah. Fal jumlatul ula wa rabi'atu yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fal jumlatul ula, maka jumlah yang pertama, ya yang pertama tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah isaratun, itu isarat ila arkanil islam islamil arba'ati, isyarat kepada rukun-rukun Islam yang empat. Ya, itu isyarat rukun-rukun Islam yang empat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatunillah. Fattahiyyatu, maka tahiyyat itu isyaratun ilal haji, itu isyarat kepada haji. At-tahiyyat. Kenapa? Li'anna fihi tahiyyatin kasiratan, karena bahwa padanya ada kehormatan-kehormatan yang banyak. Kal ihrami, seperti ihram. Fa innahu, maka sungai ihram itu tahiyyatun li ardil harami, itu adalah penghormatan bagi bumi haram, tanah haram. Ihram. Jadi ihram, kita melakukan ihram tuh penghormatan tanah haram. Ya. Jadi kalau kita ihram, melakukan ihram, penghormatan. Kita ya, kita mau haji, ya, atau kita mau umrah. Mau umrah kita kan ngambil mikot dulu. Kemana umama kita? Ya, ya lam-lam. Kita biasanya ke apa? Bir Ali, Jarona, ya, macam-macam tuh. Kita mau kemana? Tan'im, ya. Nah itu tuh namanya tuh kita sedang melakukan penghormatan dengan tanah haram. Kalau sama dengan kita ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid namanya kita menghormati masjid. Kita ke tanah haram melakukan ihram, namanya penghormatan tanah haram. Kita datang ke rumah saudara kita ucapkan salam, namanya penghormatan kepada rumah saudara kita. Penghormatan sama orangnya gitu ya, sama saudara kita. Masya Allah. Jadi jangan sampai kagak ihram di sana. Ya. Fa innahu tahiyatul haram, maka sungguhnya itu penghormatan tahiyatul tanah haram. Kemudian apa lagi? Wa tawafil qudumi, tawaf qudum. Nah. Tawaf qudum. Jadi kalau kita baru sampai, ini mau pergi haji, kita tawaf qudum nanti. Iya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu tahiyatun lil ka'bati syarifati. Namanya penghormatan kepada Ka'bah yang mulia. Apalagi wa ramyu jamratil aqabati, melontar jamratul aqabah. Nah, kita melakukan ya jamratul aqabah, fa innahu tahiyyatu mina, maka sesungguhnya itu adalah penghormatan mina. Wal mubarakatu isyaratun li zakati, mubarakatu isyarat kepada zakat.
wassalawatu dan salawatu isyaratun li salatil maktubati, isyarat kepada salat yang diwajibkan. Wattayyibatu tayyibat isyaratun li shaumi tayyibat, isyarat kepada puasa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu fami shaimi, sungguh bau mulut orang yang puasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, daripada ya bau minyak wangi minyak misik. Ini kalau ada orang lagi puasa mulutnya bau, dikatain mulut lu bau banget, jangan begitu ya. Ya, ini kalau ada orang lagi puasa, maklumin aja mulutnya bau. Ya. Kadang yang puasa juga nggak sadar. Ya, jangan terlalu ini juga, ngomongnya jangan terlalu deket-deket juga. Memang bau, memang sampai diakui bau oleh hadis Nabi, la khulufu fami shaim, sungguh bau. Jadi memang bau orang yang puasa, mulutnya memang bau. Diakui oleh agama memang bau, tapi baunya nanti lebih wangi daripada minyak misik. Aila taghayyuru raihati fami shaimi, sungguh benar-benar ya berubah bau mulut orang yang puasa, atyabu, lebih wangi indallah, di sisi Allah, wa inda malaikatihi, dan di sisi para malaikatnya, min zalika, dari demikian itu minyak misik. Jadi kalau begitu mulut orang yang puasa bau, bau sesuatu orang yang enggak mau. Jadi puasa jangan, puasa. Jadi jangan sampai enggak puasa kita. Puasa apa sekarang? Puasa sunat Senin Khamis. Ya, jangan sampai enggak puasa. Gua kalau puasa aus banget, ya puasa emang aus. Dari dulu enggak ada yang puasa enggak aus. Emang lapar banget dah gua, ngapa tahu? Ya emang lapar. Iya, biar kita bisa merasakan saudara kita yang lapar. Jajal aja dulu, umpama nih malam hari Senin kita sahur, nyahur aja. Ntar kalau lagi kita umpama di siang hari lapar, waduh ya susah ditanya, bukan apa? Gak ada yang ngomelin. Iya. Nah, besok puasa lagi, sahur lagi. Ini apa namanya, haus lagi, lapar lagi, ya buka lagi. Lama-lama kan, iya ini kita lagi ini nih, lagi latih diri kita. Saya hakul yakin saya, insya Allah dia begitu terus lama-lama puasa enggak tuh, puasa bakalan, bakal puasa, ya bakal puasa. Iya bakal puasa. Makan puasa. Udah biasa puasa enggak enak. Ntar udah biasa puasa, enggak puasa enggak enak. Jadi orang puasa itu juga izin Allah. Izin Allah. Jadi kalau ada orang kagak bisa puasa, berarti enggak diizinin sama Allah. Jadi orang ibadah kepada Allah itu izin Allah. Ada orang pesta perkawinan, yang ngadain siapa? Presiden. Kita gak diundang, masuk, boleh gak kira-kira? Ya Allah yang jagain pas pampres. Ditanya mana undangan kamu? Gak ada undangan, gak boleh, mohon maaf. Iya.
begitu. Kita ibadah sama Allah pun begitu sama. Jadi kalau ada orang bisa puasa, jangan dikatain. Lu masih kecil, baru berlaku aja puasa. Masih kecil, lu kan masih SD, udah mulai baru puasa. Senin, Kamis. Dulu saya masih kecil, dikata gitu. Masih SD, udah puasa. Dibilangin puasain cewek, katanya gitu. Saya masih ingat itu. Ya Allah, jangan begitu. Jadi orang yang bisa ibadah kepada Allah, apa aja diantaranya puasa, itu izin Allah. Apalagi dia istiqomah. Jadi ketika ada orang istiqomah melakukan ibadah kepada Allah, itu izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ibadah kepada Allah melakukan tahanus itu bukan setelah jadi nabi. Sebelum jadi nabi, beliau sering ke Gua Hira melakukan khalwat. Jadi emang beliau dari masih muda udah senang ibadah. Nah, beliau istiqomah terus sampai akhir umurnya, beliau selalu melakukan yang namanya i'tikaf di masjid. Sampai umur tua, beliau masih i'tikaf di masjid. Jadi kalau ada orang istiqomah ibadah, jangan dikatain. Sesungguhnya orang itu telah mendapati futuhat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahui olehmu, annal mubarakatis, annal mubarakatu, ya murad lepas, annal mubarakatus salawatut tayyibatu hadhi salasatun kullu'a maktufatun ala tahiyyatu, ya murad lepas saja, bihasmi arfil atfi walaysat nu'utan, nu'utan. Ketahui olehmu bahwasanya lapas al mubarakatus salawatut tayyibatu ini yang tiga, hadhihi salasata, gitu. Jadi badalnya kullaha seluruhnya maktufatun, khobarnya, khobar ana, diatopkan ala atas at-tahiyyatu bihasmi harfil atfi dengan membuang huruf atop. Walaysat nu'utan, bukan na'at. Ini yang ngaji nahu ini ngerti ya. I'rabnya bukan na'at. Atop, buang huruf atop. Kama la yakhfa, ya, sebagaimana yang tidak sunyi, wa iya sunnatun, itu sunat. Fikulin pada tiap-tiap minat tasya'udaini, daripada dua tasya'ud, baca itu. Wallahu'alam insya'ud.